tunnel rumah ini kau di mana Helal? Oh iya. Itu saya makanya saya cepat lari tuh habis angkat jemuran itu karena di itu tuh. Iya dari sana itu bunyi dari kali itu toh itu kan kayu itu kau lihat terang itu. Halo sobat semua. Beginilah keseharian kami tinggal di camp dalam hutan Papua mencari kayu baharu. Seperti yang nampak pada gambar ini, teman-teman lagi mengolah lauk hasil buruan di tempat kami tinggal. Ada burung kasuari, burung mambruk, ayam hutan, dan ikan. Untuk sobat ketahui bahwa jenis hewan ini tidak dilindungi di tempat kami. Jadi hewan ini bebas untuk dijadikan lauk. Baik sobat, setelah beberapa hari kami habis makan bulu daging, innalillahi kami pun mendapatkan musibah besar. Seperti apa videonya, simak terus videonya hingga selesai. Usah kakinya enggak usah ya, huh? Udah berwarna. Ini yang bagus. Bisa itu apa ini? Itu disiram tidak air apa? Panas. Susah. Maunya tidak apa? Warna begini. Siram air panas itu tak kupas kakinya itu. Iya, udah sudah kupas tapi kalau dipegang tangan merah-merah ini. Tapi kalau dicuci tidak. Oh tidak. Sikat ha? Jangan ada yang sisa. Kepala. Iya. Nah, kepala satu rata itu hilang itu. Iya. Biasanya tidak nah, ya. Oh, ini pagi itu baru pas matoa kiri. Tapi itu satu jam saya umurnya habis. Lanjutkan lah. Satu hari terlibur. Teman-teman ini dia. Ya acara-acara daging semuanya ini. Sibuk baby minggu lah ini. Darat kafe. Mambro lah. Hilal. Satu hari darat ini. Ayam hutan lah. Ya. Daging. Darat. Ember ini darat. Semua pun daging. Mambro sama ayam hutan. Ayam hutan. Oke, yang paling baik ini. Ikan, kasuari, burung. Ini karibnya temannya satu ini dari Nusa Tenggara ini masalah takut mencari. Kuat. Ya nyatanya dengan nyawanya. Ya. Tadi dia juga yang potong sembelih di leher ini. Maksudnya Nusa Tenggara mana dulu? Lagi. Gak sampai ya tim-tim lagi. Lagi apa kita kecil ya. Padahal lebaran masih lama baru. Iya, orang potong kita su potong kasuari. Ayih, dia pun jantung juga. Oh, sayang. Jantung, jantung. Belum makan. Hai. Ini pawang kasuari. Sabar-sabar kasih posisi enaknya deh. Tidak. Mungkin di mana? Oh ini belum putus. Paha. Ini nih. Yang mana? Ini hei. Sedikit kita. Saja itu. Limpahnya kecil saja. Mm-hmm.
kaki. Ha 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 ha. Ha. Kayak alien. Iya, alien. Eh, dia bukan dia miring ini kayak alien. Tidak gampang. Tidak gampang. Sabar dulu, sabar. Kita robek dulu. Ya, langsung kita. Ini semua orang kayaknya. Biasa. Ya, oke, bisa kontrol. Sudah, dia lapar. Ya. Dia masih lapar. Ya, di Jepang biasa kayak begitu. Ya, mengerikan di juara. Kami bakar balik, jalan kita pulang. Dikiri kami. Pancing. Pertama itu. Saya sudah rumah ini kalau di mana, Helang? Oh, itu saya makanya saya cepat lari itu habis angkat jemuran itu karena di itu tuh. Iya, dari sana itu bunyi dari kali itu toh. Itu kan kayu itu kalau lihat terang itu. Pele rubuh bukan tidak main-main. Coba video dia itu supaya kasih lihat orang di bawah. Bila kita kena musibah toh. Baru kayu selamat. Iya, kita kasih deh. Untung ya, syukur juga tadi. Yang ini yang satunya sangkek. Tapi syukur aku juga. Iya. Masih itu yang kata kayak gitu, yang patah itu. Coba. Lempar ke sana. Bagaimana angin kencangnya? Jauh deh itu. Ini angin yang saya takuti. Ini? Iya, memang ini memang su goyang-goyang dari kemarin. Nah ini? Waktu kena angin. Nah dari awalnya, tapi di awal. Kenapa orang yang kesan kok malah yang lagi kuat yang di depan. Tidak bisa bangun. Saya tidak sampai itu. Saya tidak saya. Saya lari dulu. Angin masih kencang. Bisa lari kalau begini. Tapi dia biasa. Cuma sampai. Sudah sampai. Memang cuma sampai. Orang yang tadi di mana angin kencang? Tadi jalan. Iya. Tidak ada yang ambil. Tidak perlu kan bagaimana. Tapi buat itu. Kayu dari sana. Kita lihat itu begini. Dari sana itu. Bum. Eh, saya bilang, lulu. Suaranya itu saya dijarang. Iya, tak betul. Dan kita berani ini sudah. Lari-lari. Iya, kalau kita tampak ini. Jangan, tinggal. Saya tinggal di atas. Di mana yang ini itu. Kuat. Di situ saya tinggal. Saya ini hanya itu. Mana dari sana memang tadi. Iya. Ini dari awalnya saya bilang ini kayu ngeri kan. Kuat-kuat tenaga, tampak kok sudah dikasih roboh dan lain-lain. Tidak bisa lagi terpalma itu. Tidak bisa lagi. Ini tidak bisa diambil. Tidak bisa, sudah GP begitu. Ini saya ambil. Parang di bawah. Iya. Kalau kita ambil parang, saya bisa. Ya udah. Boleh, itu kamu ambil parang. Bagaimana caranya? Itu sudah mau diambil. Pancis sudah kepalamu. Boleh minta tarik itu, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, suku tidak ada kayu masih. Iya, selama kita ambil. Iya. Pantes, jadi langsung jadi tegak-tegak semua. Bahar kemana sudah datang ini? Sudah tahu. Iya, jangan sampai kau punya apa-apa kah? Iya. Udin juga ini? Udin juga belum. Saya habis mandi kalau datang. Kita punya kengan. Sakira juga asap ini tuh. Karena saya ini kayu ini miring tuh. Yang juga keng itu. Saya dari sana. Sudah mulai hancur keng. Punya aman. Tidak air lah punya. Kalau tinggi.
Iya karena kang angin dari sana begini toh. Iya. Karena angin dari sana. Iya. Ini. Karena angin memang dari sana begini. Padahal miringnya kali ini nggak akan miring ke sini. Iya karena angin dari sana. Dari sana kencang. Hmm. Angin dari sana. Angin dari sini. Bapa ini. Baru angin bertahan dari sana terus toh. Mudik, 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 mudik. Mudik guys, mudik. Oke sobat, setelah hampir 2 bulan di dalam hutan, kami pun menyempat untuk balik ke kota. Walaupun mencari kayu kami belum mendapatkan hasil yang maksimal. Siap juga? Belum. Hari-hari masak makan. Oh iya, kita mau ini. Iya. Baru yang lain kemas, kemas. Itu bawa yang mana saja kalau mau bantu terserah. Barang-barang kecil saja. Lihat video terus, bikin konten, kenang-kenangan toh, story, story, story. Story, story. Wuh, ini kenang-kenangan masa lalu begini. Iya toh. Barang dulu. Sementara segini dulu. Nanti kalau selesai angkat barang, kita lanjut lagi. Oke.
Oke. Kita juga mau lebaran cuy, biar tidak ada hasil.